Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya, Aga Dana Tendean. Kali ini saya ada di Puskesmas Kepote, yaitu untuk mengaktifkan pasien klien ODGJ untuk memulangkan ke daerah asal. Oke, langsung saja kita simak kegiatan kali ini. Oke, langsung saja kita. Ya. Ini adalah klien-klien kami yang akan dipulangkan ke daerah asal. Namanya siapa? Sugeng. Asal dari mana, Bapak? Jawa Timur. Hah? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kabupaten? Pasuruan. Pasuruan. Oh ya. Diapit tes dulu ya. Biar keadaannya nanti tahu apa ada virus atau tidak. Ya, dengan ya. Ini ada Mas Alfian Kristianto ya. Perawat dari Dinas Sosial Kepote. Nah, Mas Alfian yang selalu merawat dan mengobati pasien-pasien kita. Nah, dan ini ada Mas Edi Sugianto. Nah, Mas Edi Sugianto ini sangat berjasa sekali bagi pasien-pasien karena sangat giat sekali untuk merawat dan mengobati kliennya. Mas Edi Sugianto. Iya, aku telu. Ya, tujuan mampitkan agar kita tahu untuk memulangkan harus ada rapid test ke dinas masing-masing. Ya, ini ada Mas Deki. Ya, ini ada sinyal saya di sini. Sebanyak 15 yang akan diambil darahnya dan akan dihabitaskan. Saya akan menanyakan salah satu pasien kita ODGJ yang untuk pulang ke daerah asal. Oke, langsung saja. Cekidot. Bapak namanya siapa? Bojo. Nah, ini Bapak namanya Agus Sukarjo. Usianya berapa, Bapak? 52. Oh, 52 tahun. Bapak ingin pulang ke mana ini? Ke Madiun. Nah, di sana ada siapa, Bapak? Ada ibu sama kakak. Ada kakak sama ibu ya. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jaga kondisi, Bapak. Oke. Oke. Jangan lupa kalau nanti pulang kontrol dan sobat. Oke. Agar selalu stabil. Oke, Bapak. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Sukoco. Yuk, langsung lagi. Nah, ini namanya siapa, Mas? Munardin. Munardi asalnya dari mana? Magelang. Di Magelang ada siapa, Mas? Ayah, orang tua sama ibu. Namanya siapa di sana? Bapak saya di sana, Maria. Oh ya. Sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau nanti pulang, obat ya. Agar kondisinya stabil ya. Kalau rencana pulang, ingin apain kalau pulang? Oke, bagus. Semangat ya. Semangat. Ya, siap. Oke, itu tadi dengan Bapak Munardi saya bincang-bincang. Oke, langsung saja kita saksikan ke dalamnya lagi. Cekidot. Ya, masuk. Ya, ini adalah bola. Kau usah tegang. Jangan dilihat. Yeah.
Ya, ayo sana. Sakit enggak? Enggak. Ayo, jalan sana ya. Iya. Ayo masuk, Mas. Genggam, bisa tangannya. Ya sudah, diambil dahannya duduk depan. Ya, yang ketiga Daniel. Gak usah tegang, Daniel. Gak usah tegang, Daniel. Nah, oke, sudah selesai. Bu Devi. Duduk sini, Daniel. Devi. Sugebi apa Jenny, Cak Long? Sugebi apa Jenny? Tekan. Buka, Kang. Dibuka, Kang. Tangannya yang sana, Kang. Marah, tinggi. Ini, kok genggam ya, Kang? Tangannya genggam, Kang. Nek wedi gak usah mok delok. Yo. Faiz, nah, ini yang namanya Faiz. Kalian yang selanjutnya. Sugeng weh, Sitas. Santai, relax. Tangannya. Kaki ini atau atas? Bajunya lengannya dibuka, Spau. Yang sana. Ya. Jangan ditarik ya, tahan ya nanti ya. No, nek mulai gak usah balik mana ya? Iya, iki mana dulu no di periksa sik ya. Nek mulai gak usah balik ne, ya. Wis anggo sik ae, ya. Aku itu lagi nombor alam balik ayo, orang pengen lima ngolehnya kamu. Enggak,
Iya no, aja balik nih yo, nih mulai yo, terus nangga si ae. Tahan ya, no, tahan no. Tarik ya. Oh, tarik tahan. Ditarik dah, ditarik ya macam. Oh, coba ini yo, yo. Ah, ini yang namanya bakok no. Kasih ditak, kasih iki yo, tahan yo. Iya. Ada pites untuk pemulangan ke daerah asal masing-masing dan acara ini sudah selesai sebanyak 16 orang untuk pemulangan ke daerah asal. Oke, kurang lebihnya saya Aga Dana Tendean dan teman saya Arjen Kristianto. Yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat memanusiakan manusia.